Kehidupan Nelayan, episode 74 untuk teman-teman kelas 2. Tahukah kalian apa itu nelayan? Benar sekali. Nelayan adalah pekerja di laut yang sehari-harinya mencari ikan. Hari ini, kalian akan belajar tentang kehidupan nelayan. Ada dua jenis nelayan yang menangkap ikan di laut. Pertama, nelayan tradisional. Mereka adalah nelayan yang melaut dengan perahu dan hasil tangkapan ikannya sangat terbatas karena tidak bisa melaut jauh. Kedua, nelayan modern. Mereka adalah nelayan yang melaut dengan kapal bermesin dan hasil tangkapan ikannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan nelayan tradisional. Pernahkah kalian bertemu dengan nelayan? Halo teman-teman, selamat pagi. Masih ingat kan? Aku Delphi. Coba tebak, aku sedang duduk di mana? Betul, perahu nelayan. Kalian pernah naik perahu nelayan? Hari ini, kita belajar sama-sama lagi ya. Aku akan menemani kalian dari atas perahu ini. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu teman-teman. Mari berdoa. Berdoa selesai. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya teman-teman? Benar sekali, sekarang adalah hari Selasa, tanggal 20 April 2021. Pak Guru tadi sudah bilang, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan nelayan. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya teman-teman. Kehidupan nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut pada malam hari. Mereka pergi melaut dengan naik perahu. Ada yang naik perahu tidak bermesin. Ada juga nelayan yang naik perahu bermesin. Mereka adalah nelayan tradisional. Setiap melaut, mereka harus menghadapi ombak dan badai. Karena hanya menggunakan perahu, para nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Sesampai di laut, para nelayan melepas jala mereka untuk menangkap ikan. Jala yang tidak besar membuat hasil tangkapan ikan tidak banyak. Semua juga sangat bergantung pada cuaca. Sepanjang malam, mereka akan menunggu jalannya hingga penuh ikan. Saat menjelang subuh, mereka akan menaikkan jala yang penuh ikan. Lalu, mereka pulang kembali ke daratan. Ada pula nelayan modern. Mereka melaut memakai kapal besar dan bermesin. Dengan begitu, mereka bisa melaut lebih jauh. Kapal mereka bisa membawa lebih banyak nelayan. Jadi, mereka bisa menangkap ikan bersama-sama. Jala yang mereka pakai juga besar. Hasil tangkapan ikan jadi jauh lebih banyak.
Pagi harinya, para nelayan kembali ke darat. Mereka membawa hasil tangkapan mereka ke tempat pelelangan ikan. Mereka menjual hasil tangkapan mereka di tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan inilah, ikan-ikan akan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual di pasar-pasar. Setelah ikan mereka terjual, para nelayan pulang ke rumah dan beristirahat sebentar. Siangnya, mereka memperbaiki jala. Jala harus diperbaiki agar bisa dipakai kembali untuk menangkap ikan. Teman-teman, sekarang kita latihan menulis ya. Perhatikan gambar dan kata-kata ini. Ada gambar dan kata nelayan, ikan, jala, dan pelelangan ikan. Kalian harus menulis sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Aku beri contoh dulu ya. Perhatikan teman-teman. Ada gambar dan kata perahu. Berarti kita harus menulis sebuah kalimat dengan menggunakan kata perahu. Apa ya? Oh iya, nelayan melaut naik perahu. Begitu teman-teman, kalian sudah siap? Tulis di buku kerja kalian dan jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Satu lagi, kalimat kalian jangan sama dengan kalimatku ya. Kalian harus buat kalimat sendiri. Ayo kita mulai teman-teman. Yang kedua adalah nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan. Soal ketiga, ikan. Apa ya? Ikan dijual di pasar-pasar. Selanjutnya, soal keempat, jala. Nelayan memperbaiki jala. Soal terakhir nih teman-teman, pelelangan ikan. Nelayan membawa hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Aku sudah selesai. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Hebat! Waktunya kita balima teman-teman. Seperti biasa, kita akan ditemani kawanan laut. Ayo kita mulai baca teman-teman. Benar. Pernah. Keluar. Sana. Waktu. Selesai. Terima kasih kawanan laut sudah menemani Balima hari ini. Baik teman-teman, kita istirahat dulu ya. Habis ini pelajarannya akan lebih seru loh. Jadi jangan kemana-mana ya. Sekarang bagaimana teman-teman? Sudah mandi dan sudah sarapan? Bagus! Ayo belajar lagi! Besok,
Dani dan keluarga akan naik kapal untuk pergi ke kota Ternate. Dani ditugaskan untuk membeli 4 bungkus camilan untuk dimakan di kapal. Dani berangkat ke warung dengan membawa Rp25.000. Harga 1 bungkus camilan adalah Rp10.000. Apakah uang yang dibawa Dani cukup? Tidak cukup, Pak Guru. Kenapa tidak cukup, Delphi? Menurutku, begini, Pak Guru. Harga 1 bungkus camilan adalah Rp10.000. Kalau Dani ingin membeli 4 bungkus camilan, maka 10.000 dikali 4 sama dengan Rp40.000. Sedangkan uang Dani hanya Rp25.000. Rp25.000 lebih kecil dari Rp40.000. Benar sekali. Hari ini, kalian akan berkenalan dengan nakoda kapal. Nakoda kapal adalah orang yang mengemudikan kapal. Ini adalah Pak Gilang, seorang nakoda kapal. Pak Gilang tinggal di Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang nakoda kapal penumpang. Ada 2 rute perjalanan yang ditempuh Pak Gilang dengan biaya tol laut yang berbeda. Rute Makassar Ternate, biaya tol Rp60.000. Rute Makassar Surabaya, biaya tol Rp40.000. Pak Gilang sudah melakukan perjalanan rute Makassar Ternate 3 kali pada minggu ini. Coba kamu hitung, berapa biaya tol laut yang dibayar Pak Gilang pada minggu ini? Ayo kita hitung, teman-teman. Kita pakai strategi penjumlahan berulang. Perjalanan pertama Rp60.000. Perjalanan kedua Rp60.000. Perjalanan ketiga Rp60.000. 3 dikali Rp60.000. Rp60.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp180.000. Benar. Jadi, Pak Gilang membayar biaya tol sebesar Rp180.000 pada minggu ini. Nah, minggu depan, Pak Gilang akan melakukan 5 perjalanan rute Makassar-Surabaya. Berapa biaya tol laut yang akan dibayar Pak Gilang minggu depan? Kita jawab sama-sama lagi, teman-teman. Kali ini, pakai strategi menghitung loncat. 1 perjalanan rute Makassar-Surabaya adalah Rp40.000. Berarti, kita menghitung sebanyak Rp40.000 sampai 5 kali. Rp40.000, Rp80.000, Rp120.000, Rp160.000, Rp200.000. Jadi, Pak Gilang akan membayar biaya tol laut sebesar Rp200.000 untuk minggu depan. Nah, sekarang waktunya kita latihan, teman-teman. Kalian sudah siap? Bagus. Kalau begitu, kita dengarkan lagi penjelasan Pak Guru ya. Halo Delphi dan teman-teman. Kalian masih ingat Pak Gilang kan? Ternyata rute perjalanan Pak Gilang bulan lalu berbeda dengan bulan ini. Biaya tol yang harus dibayar juga berbeda. Rute Makassar-Sorong, biaya tol Rp70.000. Rute Makassar-Labuan Bajo, biaya tol Rp30.000. Pada minggu pertama bulan ini, Pak Gilang melakukan perjalanan rute Makassar-Sorong sebanyak 1 kali. Dan perjalanan rute Makassar-Labuan Bajo sebanyak 3 kali.
Coba hitung biaya tol yang perlu dibayar Pak Gilang pada minggu pertama bulan ini. Ayo kita hitung, teman-teman. Biaya tol rute Makassar-Sorong adalah Rp70.000. Biaya tol rute Makassar-Labuan Bajo adalah Rp30.000. Pak Gilang melakukan perjalanan rute Makassar-Sorong sebanyak 1 kali dan perjalanan rute Makassar-Labuan Bajo sebanyak 3 kali. Rp70.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp30.000. Rp70.000 ditambah Rp90.000. Sama dengan berapa, teman-teman? Hebat! Sama dengan Rp160.000. Jadi Pak Gilang harus membayar Rp160.000. Bagus! Coba 1 kali lagi ya. Pada minggu ketiga bulan ini, Pak Gilang melakukan perjalanan rute Makassar-Sorong sebanyak 3 kali. Dan perjalanan rute Makassar-Labuan Bajo sebanyak 5 kali. Coba hitung biaya tol yang perlu dibayar Pak Gilang pada minggu ketiga bulan ini. Kita jawab lagi, teman-teman. Biaya tol Makassar-Sorong adalah Rp70.000. Karena Pak Gilang melakukan perjalanan rute Makassar-Sorong sebanyak 3 kali, maka Rp70.000 dikali 3. Lalu, biaya tol rute Makassar-Labuan Bajo adalah Rp30.000. Karena Pak Gilang melakukan perjalanan rute Makassar-Labuan Bajo sebanyak 5 kali, maka Rp30.000 dikali 5. Rp70.000 ditambah Rp70.000 ditambah Rp70.000 sama dengan berapa, teman-teman? Benar, Rp210.000. Rp30.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp30.000 sama dengan berapa, teman-teman? Iya, Rp150.000. Sekarang kita jumlahkan Rp210.000 dengan Rp150.000. Berapa hasilnya, teman-teman? Hebat, Rp360.000. Jadi, pada minggu ketiga bulan ini, biaya tol yang harus dibayar oleh Pak Gilang adalah Rp360.000. Hebat, betul sekali. Sekarang, perhatikan daftar harga berikut ini ya. Baik, Pak Guru. Sekarang, Pak Guru akan beri pertanyaan. Melki ingin membeli 1 kg udang ukuran sedang dan 2 ekor ikan tenggiri di pasar. Berapa uang yang harus dibawa Melki? Ayo kita hitung, teman-teman. Harga 1 kg udang ukuran sedang adalah Rp35.000. Harga 1 ekor ikan tenggiri adalah Rp16.000. Maka, kita jumlahkan harga 1 kg udang ukuran sedang dengan harga 2 ekor ikan tenggiri. Jadi, Rp35.000 ditambah 2 kali Rp16.000. Kita hitung dulu harga 2 ekor ikan tenggiri. 2 dikali 16.000 atau 16.000 ditambah 16.000. Sama dengan berapa, teman-teman? Betul, Rp32.000. Hasilnya baru dijumlahkan dengan harga 1 kg udang ukuran sedang. Rp35.000 ditambah Rp32.000 sama dengan Rp67.000. Jadi, Melki harus membawa uang sebanyak Rp67.000. Benar. Pintar sekali kamu, Delphi. Halo teman-teman, selamat pagi. Masih ingat aku kan? Aku Dimas.
yang akan menemani kalian mengerjakan proyek akhir minggu. Hari ini, aku akan memberitahu kalian bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat proyek akhir minggu. Oh iya, proyek akhir minggu kita adalah membuat perahu atau kapal mainan ya. Bahan-bahan atau alat-alat yang harus kalian siapkan adalah kertas putih, kertas warna, kardus bekas, gunting, lem, penggaris, pulpen, dan krayon. Bahan-bahan atau alat-alat yang aku sebutkan tadi tidak semua harus kalian siapkan ya. Tergantung jenis perahu atau kapal apa yang mau kalian buat. Nah, siapkan dulu ya teman-teman. Besok aku akan kasih contoh bagaimana caranya membuat salah satu perahu atau kapal mainan ini. Sampai besok teman-teman. Sudah belajar apa saja kita hari ini teman-teman? Ayo kita sebutkan bersama ya. Kita sudah belajar tentang dua macam nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Kita juga sudah menyimak cerita, menulis kalimat, dan membaca lima kata. Setelah itu, kita juga sudah membuat jawaban perkiraan dan latihan menghitung biaya tol yang harus dibayar oleh Pak Gilang. Aku suka sekali dengan pelajaran hari ini. Menyenangkan. Banyak ilmu yang sudah aku dapatkan. Bagaimana dengan kalian? Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok teman-teman. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.